Pagi hari ini kita ada rapat koordinasi dalam rangka kesiapan operasi lilin dan pengamanan tahun baru tentunya, ya, perayaan Natal dan tahun baru, antisipasi libur panjang. Kita mengundang dari Pak Dandim TNI, kemudian dari semua unsur, ya, pelaku usaha, kemudian dari dewan gereja, ya, dari BAMAK, ya, dari stakeholder yang ada di ini, kemudian seluruh kapal sekejaran. Antisipasi COVID, kemarin kita sudah rapat, ya, dengan gugus tugas, ya, nanti akan kemarin salah satu kesimpulannya akan dimulai pemberlakuan jam malam, namun lebih detailnya nanti gugus tugas akan memberikan edaran kepada kecamatan-kecamatan yang terkait dengan pemberlakuan jam malam. Kemudian nanti akan ditingkatkan lagi pelaksanaan patroli gabungan dan pendisiplinan masyarakat, ya, sesuai dengan daerah sebaran yang saat ini cukup tinggi. Misalkan sekarang ini yang tertinggi angkanya di kota, nanti kota akan kita tingkatkan kegiatan, ya, intensitas pelaksanaannya pendisiplinan masyarakat, baik operasi justisi maupun operasi gabungan, baik TNI, Polri, dalam hal ini Polres Tuban, Kodim dengan Satpol PP. Sekarang ini kan nanti akan, tadi rapat salah satunya membahas akan ada pendirian pos, ya, nanti pemerintah daerah akan mendirikan pos di beberapa perbatasan, di Widang, kemudian di Jatirogo, Bancar, kemudian Palang, ya, satu lagi tadi Poncol, mana Poncol, ya, ada 5, nanti pos dari pemerintah, nanti akan ditempatkan juga dari petugas dari TNI, Polri, dengan dari pemerintah, tenaga kesehatan. Kemudian kita dalam rangka operasi lilin juga akan membangun pos juga, ya, pos dalam rangka pengamanan operasi lilin nanti. Yang jelas sekarang ini kan pelaksanaan operasi kan di tengah pandemi, kemudian bertepatan dengan pelaksanaan libur panjang ini, ya. Jadi intinya, ya, kegiatan pendisiplinan masyarakat juga menjadi fokus utama. Jadi pemerintah kan sudah menyampaikan larangan perayaan tahun baru, ya. Namun demikian kita yang di daerah ini tetap diantisipasi karena masyarakat tentunya akan menyasar tempat-tempat wisata, ya, memanfaatkan momen liburan sehingga berpotensi menjadi tempat kerumunan. Itu yang akan kita himbau, kita tertibkan, termasuk kegiatan-kegiatan masyarakat, ya, yang sifatnya perayaan tahun baru itu dilarang. Nanti kita akan sudah menyampaikan kepada Polsek Jajaran berkoordinasi dengan gugus tugas supaya memantau betul, ya, memberi perizinan atau rekomendasi dari gugus tugas harus selektif betul. Nanti akan kita lakukan tim akan turun, akan kita bubarkan. Thank you.